Oke guys, terlihat di sini sepertinya Mama Anita itu ingin tinggal bersama Maudi di rumah barunya. Dan apakah kebohongan Mama Anita kali ini akan terbongkar ya guys, di saat Om Haris ternyata ingin juga tinggal bersama Maudi. Dan Maudi pasti akan mengizinkan mereka tinggal di rumahnya. Biar bagaimanapun, mereka itu adalah orang tua Maudi. Dan Maudi harus bisa menghormati mereka berdua. Dan yang Maudi tahu kalau mereka itu telah menikah. Jadi, sah-sah saja bila mereka tinggal bersama. Namun Maudi tidak mengetahui kalau mereka hanya berpura-pura telah menikah demi untuk mengelabui Maudi. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Saksikan terus keseruan ceritanya di sinetron Love Story hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.